Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Tiada angin, tiada ribut, pelakon Emma Maembong mendedahkan dia sudah bercerai dengan bekas suami Muhammad Sazli Azhar secara baik. Emma atau nama sebenarnya Fatimah Rohani Ismail sudah tamat menjalani tempo EDA dan dia memilih pendekatan tidak menghebohkan berita perceraiannya selama ini kerana tidak mau mengeruhkan keadaan. Iya, kami sudah bercerai dan saya sudah tamat tempo EDA. Saya sebolehnya cuba menutup kisah pribadi saya walaupun saya menerima banyak panggilan telepon dari rakan-rakan media sebelum ini, katanya. Ditanya bila perceraian terjadi, dia lebih rela tidak berkongsi butiran terperinci kerana baginya itu bukan perkara yang indah untuk dikongsikan. Bagi saya, perpisahan ini bukan satu berita yang patut dibanggakan dan sebab itu saya mengambil langkah berdiam diri dan tidak bercerita kepada orang luar atau buat sebarang pengumuman. Namun disebabkan hari ini saya menerima panggilan dari media, saya rasa sudah tiba masanya untuk beritahu kepada umum supaya ia tidak lagi ditanya. Saya akui perkawinan ini bukan satu perjalanan yang mudah, banyak dugaan yang perlu ditempuh, katanya lagi. Menurut Emma, dia bersyukur hubungannya dengan bekas suami masih baik dan masing-masing reda dengan perceraian yang berlaku. Masing-masing terima perceraian ini dengan berlapang dada dan matang. Kami juga anggap dugaan ini sebagai satu proses untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Fokus kami sekarang adalah membesarkan anak dengan sepenuh kasih sayang. Walaupun sudah tidak bersama, kami akan tetap buat aktiviti keluarga bersama-sama dengan dua cahaya mata kami, katanya. Emma dan Sazli mendirikan rumah tangga pada 20 Februari 2020. Hasil perkawinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata lelaki.